tidak mungkin. Tahun 2003 pemenangnya presidennya siapa? Ada kemungkinan presidennya adalah sedang duduk di depan saya. Selalu beriman.
menjadi kaulah dan pemimpin yang bertanggung jawab, menjadi kaulah dan pemimpin yang bertanggung jawab, dan dapat dipercaya, dan dapat dipercaya, empat, melaksanakan program kerja dengan dasar ikhlas, dan sebaik-baiknya, lima, akan selalu siap untuk memimpin dan dipimpin. 6. Bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas. 7. Mengutamakan kepentingan kelompok di atas kepentingan pribadi. Dasari 16 Januari 2020 dan berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.